Jadi untuk memahami syaitan, pegang kaidah. Jin itu makhluk, syaitan itu sifatnya. Disebabkan sifatnya itu syaitan, maka syaitan ini boleh melekat kepada semua makhluk. Tak mesti jin, tak mesti iblis. Hatta manusia pun kalau dah terlampau jahat, syaitan juga. Dalilnya surah An-Nas ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas. Syaitan yang membisikkan was-was itu daripada golongan jin dan manusia. Artinya ada manusia yang memang dia tu syaitan sebenarnya, bukannya orang kalau dah terlampau jahat. Maka syaitan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, suka membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, melawan undang-undang. Ini semua adalah syaitan. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Askar rahimahullah, "Asy-syaitan fi lughatil Arab yatluqu 'ala kullu 'adi mutamarrid." Setiap dalam bahasa Arab, syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk yang kerjanya dua, suka menentang, suka membangkang. Artinya membangkang hal ehwal agama. Sebab itu syaitan ini kita kena tahu kewujudan dia dan merbahayanya syaitan itu. Hinggakan Nabi SAW, salah satu daripada wasiat dia yang terakhir yang baginda sampaikan kira-kira 2 bulan setengah sebelum Nabi wafat, di lembah Urana di Bukit Arafah, Nabi berkhutbah di depan 144,000 jemaah ketika itu. Mikrofon tak ada, jadi khutbah Nabi diulang-ulang oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf radhiyallahu anhu. Ibaratnya khutbah ini rumusan 23 tahun ajaran Islam. Nabi buatkan summary-nya dalam khutbah itu. Nabi sebut antara konten dalam khutbah adalah peringatan supaya waspadalah daripada tipu daya syaitan. Nabi menyebut ayuhan nas innasyaitana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi. Eh manusia, hari ini syaitan fed up. Dia dah putus asa untuk mengubah kamu sembah dia di bumi bertuah ini, di Mekah ketika itu. Walakinnahu qad radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhriquna min a'malikum. Tetapi dia akan bangga kalau dia boleh twist kamu ini esok, menganggap remeh daripada amalan-amalan yang kecil bagi kamu. Ala hal ballagtu Allahumma syhad. Ya Allah, Nabi ucap, saya dah sampaikan, saksikanlah ya Allah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok sekeliling kita sekarang, masyarakat sesama kita ni berkelahi siang malam pagi petang, bergaduh dalam hal-hal yang kadang-kadang tak ada penghujungnya. Masalah politik, politiklah. Masalah masjid, masjidlah. Surau-surau lah. Semua ada topik isu pergaduhan masing-masing. Kalau orang masjid surau, ada bergaduh bab kunut, bab sunat qabliyah maghrib, bab batal wuduk sebab salam isteri, dia bergaduh pasal terawih 20 ke atau terawih 8. Benda-benda macam itulah yang tak berkesudahan. Selawat nak sebut Sayyidina, tak Sayyidina, dan macam-macam lagi. Yang orang politik, dia bergaduh lah cara dia. Dia bergaduh cara masing-masing. Perlu diingat, pergaduhan dan permusuhan itu permainan syaitan tu. Syaitan ada campur tangan. Sebab itu antara syaitan yang paling tinggi pangkatnya adalah syaitan yang boleh mencerai-beraikan dan menggaduhkan sesama manusia. Tinggi pangkat grade-nya itu. Dan ada satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi bercerita, kata Jabir, iblis ini dia ada satu istana di tengah lautan. Jadi tiap-tiap hari dia akan buat ada assembly. Yuji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Kata Nabi, setiap syaitan-syaitan yang bertugas itu akan lapor kepada iblis. Hari ini saya buat apa? Kaza wa kaza wa kaza. Saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini. Datang orang pertama, syaitan yang pertama, tuan, hari ini saya berjaya menyebabkan seorang mencuri tuan. Dia curi duit surau, dia pancing dalam tabung guna lidi, berjaya dia ambil RM2.30. Selamat dia tuan. Iblis dengar saja, okay. Next, tuan, hari ini saya berjaya menyebabkan
Orang tu dia rasuah, tuan. Dia ambil duit ni. Okey. Next, saya berjaya rompak bank, tuan. Menyebabkan orang rompak bank. Satu persatu laporan sampai kepada iblis. Tapi kata Nabi, iblis telah memberi respon, fayaqul ma sanata syai'a. Ish, kata iblis. Kalau setakat itulah pekerjaan kamu hari ini, itu belum buat apa-apa tu, nothing. Itu biasa itu. Itu standard saja. Ada yang lagi luar biasa, iblis tanya. Kemudian Nabi pun cerita, wajibu ahduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina ahli. Datang satu setan, tuan, hari ini saya berjaya memperandakan rumah tangga orang, tuan. Dia punya suami dah berkira-kira nak file perceraian dah. Dia bergaduh, okay, benda kecil-kecil salah WhatsApp group, benda-benda macam tu lah agak dia bergaduh. Dia bergaduh besar nak cerai lah. Ada setengah riwayat menyebut, saya telah berjaya memperandakan dua orang Islam. Asalnya mereka berkawan, sekarang mereka bergaduh. Maka Nabi pun cerita, fayudni minhu. Iblis yang mendengar cerita setan ini tadi, terus dia datang kepada setan yang ini. Dia duduk atas singgasana tinggi, dia turun ke bawah, dia pergi dekat barisan setan tadi. Wa yaqul ni'ma anta. Kata dia, ini macam anak buah aku, kata iblis. Ini macam best number one. Ini baru buat kerja. Maka ketika itu qala Abu Muayyah maratan fayudnihi minhu, kata Abu Muayyah dalam riwayat lain, maka iblis telah menjadikan setan itu tadi anggota yang sangat dekat dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Naik pangkat. Dan kerana dia berjaya menggaduh-gaduhkan antara orang, naik pangkat setan itu tadi. Daripada grade 41 pergi jusasi. Bayangkanlah.